3, 1, sama. Dari Guardian Force melawan Minions PP2. Kita lihat di sini ternyata ada pergantian pemain lagi ya, dari Guardian Force yang masih Edo, Antas, dan juga Kamayel. Berarti tadi Stam ya guys yang digantikan oleh Inox ya, dan Inox kembali lagi sekarang mengambil Jeff McEranya dari Inox, sedangkan dari Minions PP2 masih dengan roster yang sama. Untuk komandernya, oke, Edo masih dengan Bron 3 dan Bus 2 dari Wakanda. Ainok menjadi Pau dan Ragnarnya masih dipegang oleh Andras, oke. Sama-sama mengalah di Krypton, cuma mengambil spellnya saja ya dari kedua tim. Minions menang atau Kobas ada konten? Iya, itu Kobas lagi record mungkin, guys. Dari Ilka, kali ini mampu mengambil Esme, guys. Atau tadi masih mengambil itu, apa namanya, dari Tigil, guys. Kurang lihat ya, Ciplu ya. Dan langsung flanking saja dengan flicker seorang Esmeralda. Cangannya di sana Matrosot. Sabet-sabet lagi Lancelotnya, ulti saja cangannya di sini Matrosot. Goyang lagi kah? Enggak goyang. Dan di sini dari Inox menang melawan Ilka ya, tembus 4 tiru 88. Sedangkan Okim 88 dan Anras 82. Wah, nice banget di sini Andras unggul ya, 82 XP-nya. Sedangkan Okim sama kayak Ilka, kita berpindah ke Kamazel di sini dengan 2 Mage dan 2 Lightbone yang memasukkan Chou terlebih dahulu untuk menahan, lebih memilih Chou daripada Harley-nya ya. Melawan Andras dengan 4 hero, oke, Okim 77, Andras 71, malah unggul 4 ya di sana ya. Nunggu 6 malahan guys, sudah susah ngejar di sana kecuali Andras terkena open fort. DR oke, 87 kalah melawan Wakanda, sedangkan Inox masih menang melawan Edo. Wakanda, Kamazel dan juga Inox yang berkesempatan untuk mendapatkan mistrinya. Paling bawah masih Andras dengan 71 XP-nya. Siapakah yang mendapatkan Mistrik dan siapakah yang akan mendapatkan kristal yang diinginkan di fight box pertama ya? Oke, keluar masuk, bingung. Dari Wakanda melengkap Mazel. Di sana Inox easy ya, easy Wintrick melawan Andras. Paling bawah ada Andras dengan 58 XP-nya. Chou-nya di sini pancal-pancal diseruduk saja, dipancal lagi, oke. Dicakar lagi, oke. Granger-nya ulti, tapi sayang sekali Dian Sonatanya yang terakhir nggak connect ya. Wakanda berapi-api bersama dengan Inox dan paling bawah ada Andras. Apakah yang akan didapatkan kristalnya? Kristal Lightbone, berarti kristal assassin cuma ada di match yang pertama ya. Setelah match kedua kristal kuda guys. Andras lebih memilih dengan Husklaw-nya, sedangkan Okim immortal, Edo dapat buku, DR mengamankan Link, Ilka dengan NOD, Kamayel Lightbone, Inox, si Halberd dan Wakanda mengambil Link lagi. Ternyata Inox tidak mau mengambil linknya guys, lebih memilih itemnya ya dari seorang Inox. Kita berpindah ke Andras untuk Giritelnya, nice, sudah B2 tapi Martisnya masih fair ya, belum ada blessingan apapun. Dari Andras melawan DR, dibuka saja pau satunya, bahkan belum dapat hayanya ya dari DR ya. Ulti saja Lancelotnya, jebret-jebret manja, enyah, pelan sekali guys, retailnya belum ada archernya ya.
Ya, oke, diangkat hilang iritalnya, Hellcat-nya di sana di GB3 Hero jadi kelinci. Oke, Andras masih lanjut ke kalahnya tersisa 4-6. Oke, melanjut kalah juga tersisa 5-1, sedangkan Ainok melawan Wakanda harus kehilangan Mistrik oleh dari Ainok oleh Wakanda. Berpindah ke Oki, militernya B2 juga dengan Matisnya 4 ya. Matisnya di sini lebih unggul daripada Andras, lagi-lagi unggul Matis dari Oki. Tapi juga belum mendapatkan blessingan apapun. 3 afro sudah diamankan dari seorang Oki. Enggak, lebih memilih memasukkan Hellcat 2 biji dan juga dipindah ya, diganti ya. Dengan Matis bintang 2-nya. Oke, melawan Wakanda, untung saja ya, masih memasukkan hero-hero yang dianggap untuk masih bisa melanjutkan lost streak-nya, guys. Melawan Wakanda dengan pair di sana ada Cho dan juga ada Marsha, dipancal-pancal saja. Oke, dicakar-cakar, Cho-nya pancal lagi, hilang matinya, Hellcat-nya masih mempunyai Edo Tensei. Cakar lagi tusuk, kalah masih Anokim di sini tersisa 38. Wakanda dan juga Edo masih berapi-api ya. Okim dengan Astro-nya, Iritalnya juga dapat lagi kurang 4. Oke, dapat blessing abis di sana, mengamankan assassin dan juga abisnya baru 3 ya. Arras nice banget di sini, Argus-nya blessing abis. Oke, abis doang yang baru nyala dan di sini tidak ada hero dari Astro-nya juga. Sedangkan DR di sini sudah mengamankan link-nya, Walahayanya malah belum dapat ya. 3 swordman sudah diamankan. Ilka dengan 5 magi lagi dan lagi dia dapat blessing Harley-nya magi ya, mengambil NOD. Tadi lebih memilih NOD daripada Legbone-nya. Edo berapi-api di sini dengan Kadianya dan juga Venom. Nice, blessingan Venom di sini berada di Harley ya. Cangenya tadi cowoknya kita lihat nggak ada blessingan kayaknya, guys. Oke, baru B1 bahkan cowoknya ya, dan memasukkan wan-wan, pantas 3 kali dia ya. Ainok sudah mengamankan B2 dari Hayanya, unggul daripada DR ya. Dengan sabarnya kurang 2 lagi menuju B3, sedangkan Nana kurang 3 lagi menuju bintang 3. Masih mengamankan di sana ada Leslie 2 biji. Kamaya sudah mendapatkan blessing Lightborn, sayang sekali bukan magi ya haritnya. Masih kurang Aurora untuk mendapatkan Northern Veil, sedangkan Wakanda di sini berapi-api dengan blessing Kadia seorang Chang'e dengan memasukkan Pyre dari Grognya melawan Anra. Sekarang sudah full item berada di Irithel. Diseruduk-seruduk saja Chow-nya dengan Sky Helmet, Chang'e-nya Matrosa, Chow-nya pancal lagi, Mia-nya melawan Chow, Mia-nya dipancal lagi, dicakar-cakar. Masih bertahan di sini Winstreak dari Wakanda maupun Lost Streak dari Andra. Sedangkan Okim sudah menghilangkan Lost Streak-nya. Kamayel menggantikan Edo untuk Winstreak-nya. Dan Inox melawan DR sama-sama membuka untuk Pau satunya. Hayanya mempunyai Winter dan Seri dari DR maupun Inox. Kita lihat Aina kurang 1 sabernya, guys. Sayangnya dapat lagi. Nananya masih belum ada. Oke, ngeroll lagi mengambil Lancelot, langsung up level ternyata dengan memasukkan Lancelot. Tidak mau terlalu banyak kehilangan darah, guys, menahan di level 5-nya ya dari seorang Aina. Ya, skor 1-1, Bayu. Mas Bro semangat, siap bro, thank you. Ainok melawan Edo, Chang'e-nya buku konsentrat sekali Matrosot hilang nananya bos. Diangkat lagi Shadow Kill Hayanya, Chang'e-nya Matrosot hilang sabarnya. Sedangkan di sini Chang'e-nya Matrosot lagi masih mempunyai Winter Transeon, menjadi kelinci di Shadow Kill saja, tapi Matrosot masih menang dari seorang Edo. Kamayel di sini Tempest Oblade-nya connect, sayang sekali harus kehilangan Winstreak oleh seorang DR. Andras menang melawan Okim habis langsung menghilangkan Lost Streak-nya, sedangkan dari Okim habis menang harus kalah lagi ya.
Kamayel dapat blessing di sini, Mac. Oh, Swordman ya. Tak kira dapat blessing ininya apa Norton Vale-nya, guys. Unrush nice banget, editornya sudah B3 tapi tidak mendapatkan blessing apapun, guys. Kita pindah ke Ilka dengan 5 magenya. Kurang satu lagi mencari Aurora dan jadi ya dia ya. Melawan Kamayel. Esme-nya langsung flying king. Oke, double Chang'e dari seorang Kamayel. Matroso tarik sesemongko, hilang Chang'e-nya, ditarik lagi, hilang satu Chang'e-nya tapi masih mempunyai Winter dan juga Lightborn-nya. Dikeluarkan saja kartu-kartu magic-nya Matrosot seri di sini. Ilka melawan Kamayel dan Wakanda harus kehilangan Mistrik oleh Edu. Okim melawan Ainok dituso di Saber. Ternyata di sini Okim yang menang sehingga paling bawah adalah Andras. Apakah kali ini mendapatkan kristal assassin-nya dari seorang Andras? Ternyata kristalnya double leg bone, tentu saja Andras mengambil slotnya. Okim mengambil BOD, Ilka suruh milih dulu, Link lagi diamankan oleh DR dan Ilka mengamankan Sky Helmet-nya. Ainok dengan Johnson, Edo, oke, Crystal Venom, Kamayel Lightbone dan Wakanda mengamankan badangnya. Kita lihat Andras, Iritanya unggul jauh ya, di sini sudah B3 dengan blessingan Archer, nice banget, cedir-cedir manja di sini Iritanya ya guys. Marty sudah B3 tanpa blessingan, sedangkan Helkannya blessing assassin, nice, tinggal mencari kristal assassinnya dari seorang Andras. Sudah all in dari Andras. Melawan Edo dengan full item, mantap banget Chang'e-nya. Matroso terkena racun-racun tapi di sini kritikalnya 2000 2800 2200 2800, jebret menerong ibu menebus jebret. Di sini Andras masih menang bahkan berapi-api, sedangkan Ilka melawan Ainok dibuka saja paus satunya dari seorang Ainok dan Ilka, tersisa 30, sedangkan DR melawan Wakanda. Sabet menepelan tapi pasti grognya dengan tabung Pertamina-nya DR. Masih kalah lagi, tersisa 27 dari seorang DR. Sudah mendapatkan hanya B2-nya dengan blessingan Mech Era, 4 Swordman sudah diamankan dan di sini memasukkan 6 Mech Era-nya dari seorang DR. Link-nya oke, ada double. Sudah all in juga dari seorang DR dan Oki mendapatkan bintang 3 dari Irithel juga. Berarti seri ya di sana sama-sama B3 Irithel dan juga Martis dari kedua astronya Andras maupun Oki. DR bisa membuka paus satunya melawan siapakah? Melawan Indo langsung saja dibuka paus satunya. Johnsonnya tabrak saja ke kiri, sabet lagi, shadow kill Hayabusanya cuma dengan suara Unmorph Inspire ya. Sabet lagi Link-nya, Tempest of Blade-nya koneng diangkat, Chang'e-nya hilang, Edo tembus 4 hero. Tersisa 40, Andras menang melawan Kamayel sedangkan Ilka tersisa 16. Ainok, oke, sabet, oke, masih menang di sini melawan Wakanda. Wakanda lagi dan lagi dia unggul dari Cho maupun Grognya ya, tapi di sini untuk hidup-hidup guardiannya masih belum ada. Dapat blessing elementalis dari seorang Loi dimasukkan saja. 4K dia sudah diamankan dengan 2 mage 2 elementalis, sedangkan Ainok di sini udah mendapatkan 4 Swordman. Nice, dengan blessingan Swordman dari Hayat dan di sini targetman dari seorang Johnson. 4 Mekera, 4 Swordman, 2 Targetman diamankan oleh Ainok. Sedangkan Kamayel mengamankan 4 Mage, 3 Weapon Master-nya dan juga Lost Pekados ya. Edo, 6 Venom sudah diamankan dengan Chang'e, nice banget itemnya, buku konsentrat dan juga Kristal Venom ya. Dengan 2 Mage juga aktif. Oke, Irithel sudah B3, 6 Astro. Apakah dapat kristal assassin? Ternyata dapatnya kristal archer, akan menuju ke 6 archer bisa di sini. Sedangkan DR 6 Mech Era 4 Swordman sudah diamankan dengan blessingan saber Mech Era-nya.
Andras di sini Little B3 juga dan dapat kristalisasi. Nice banget di sini Andras. Akan comeback nampaknya dengan 3 Astro ya. Masih 3 Astro, 4 Assassin, 4 Archer. Paling nggak Archer Assassin-nya nyala ya. Ditambah 3 WM untuk tambah healing-nya. Ilka di sini Northern Veil magenya sudah diamankan. Bahkan di sini Blessing Northern Veil ya. Tidak perlu memakai Freya. Oh, perlu ternyata guys. Masih memasukkan Freya-nya. Apakah Ilka masih mampu bertahan melawan DR di sana? Tidak jadi dibuka pos 1. Memang nggak ada guys. Ditarik saja Johnson-nya. Link-nya sudah B2 ternyata dari seorang DR. Shadow kill saja hayanya. Ditarik lagi. Dikeluarin kartu magic-nya Link-nya. Tempest of Blade, Matrosot. Masih bertahan di sini dari seorang Ilka. Tapi DR tersisa 11. Irithel Assassin, Irithel Archer. Astro-nya jebret, jebret menang. Waduh, Irithel lawan Irithel Andras. Tersisa 11, bahkan justru bagus guys. Kalau habis ini dia menang, ngehealing jadi 19, nanti healing lagi jadi 27 guys dari seorang Andras ya. Ini dia masih 3 Astro, makanya kalah melawan Okim ya. Okim sudah 6 Astro guys, healingnya lebih mantap ya. Kita lihat Andras dengan kristal assassin Irithel B3, walaupun tidak ada item defense-nya ya, winter maupun immortalnya. Isai Rifki, Rifki. Andras melawan Ainok tidak membuka pos satunya lagi dari seorang Ainok. Irithelnya di sana jebret-jebret manja belum oke nyok. Irithelnya jebret nyok. Masih ada winter. Oke, masih bisa shadow kill membunuh Hellcat. Ternyata masih belum mampu dan tembus 3 hero dari seorang Ainok. Sedangkan Kamayel melawan Edo. Kamayel 17 tersisa 4. Ilka 16 tersisa 1. Dan Okim tersisa 16. Ternyata mengalah melawan DR. Itemnya dimundurin mungkin dari seorang Okim. Enggak, masih. Oh, dipindah itemnya ya guys. Dipindah ini itemnya ke Karina ya. Dan sekarang sudah pindah ke Irithel dari seorang Okim. Kita pindah ke Amayel Chang'e B3. Oke, Winter Lagoon nice banget. Masih tanggung 55 ini guys. Maginya kurang 1. Kadita maupun Odette-nya belum dapat. Masih mencari Kadita ataupun Odette di sini untuk mendapatkan nama G. Ternyata tidak mau ngeroll lagi dan melawan Okim. Wah, ada Hellcutters-nya. Meteor Garden Connect terlebih dahulu. Masih mempunyai Lightbone, tapi ternyata di sana Hellcutters-nya, Matrosot Chang'e-nya, Chang'e-nya masih mempunyai Winter. Jebret lagi Matrosot Chang'e-nya mampu membunuh Irithel ya. Mampu membunuh Irithel, Irithel-nya Edo Tenshin ditarik Matrosot. Ternyata Ilka pulang terlebih dahulu. Disusul oleh Kamayel, DR melawan Ainok. Dibuka paus satunya, DR pulang ini sih. Kalau kalah DR pulang ini guys. Shadow kill, shadow kill, shadow kill. Oke, shadow kill lagi. Hayanya, hayanya mempunyai winter. Dan DR seri. Ainok tersisa satu. Dan DR balik. Kole imboe. Hormat DR posisi ke-6 ya. Berarti di sini posisinya nantinya ya. 1-3 dari Minios. Ainok mengambil slot, Okim mengambil slot, Andras sudah mengambil slot hingga mengamankan Immortal, Wakanda, Felin Blade, dan dari Edo mengamankan BOD-nya. Dari PP2 Minios di sini harus posisi 1-3, sedangkan dari GF tinggal memulangkan satu saja ya untuk mengamankan match ketiga sekaligus memenangkan pertandingannya. Kita pindah ke Edo. Edo di sini oke, Kadia terlebih dahulu, Venomnya kurang 1. Grognya dapat Kadia ternyata dari seorang Wakanda maupun dari Edo. Di sini Grognya dengan BOD dari seorang Edo. Lainnya ulti lagi diseruduk-seruduk, saling ulti, saling seruduk, guys. Ulti lagi, seruduk lagi. Di sini diseruduk lagi Matrosot Chang'e versus
gratis untuk lagi. Oke, caranya Microsoft lagi ainok balik kole imboe, sedangkan di sini Edo tersisa 28 sedangkan Andras menang melawan Mirror seorang Edo. Kita pindah ke Wakanda, lagi dan lagi dia dengan bus 2-nya unggul ya dari seorang Gromnya B3. Wah, nice banget. Sky helmetnya untuk healing ya per detiknya, dan juga dapat kristal kadia menjadi beton di sini guys, bukan batu biasa. Wakanda melawan siapa? Melawan Andras atau melawan Okim di sini guys? Ternyata melawan Okim. Dipindah kadianya berada di belakang untuk menyelamatkan Okim. Hellcastersnya di sana. Maaf guys. Dibuka saja karakternya, iritannya jebret-jebret manja. Oke, jebret lagi, seruduk lagi dari Edo terisa 14, sedangkan Wakanda kehilangan winstreaknya, mengalah dengan Okim-Okim berapi-api. Dengan powernya di sini diungguli oleh Andras, terisih satu dengan Okim ya. Dari Wakanda di sini 5 kadia, oke 6 kadia karena tadi dimundurkan kristal kadianya. Oke, buku, sky helmet, kadia dan juga veiling blade cuma 4 itemnya. Sedangkan dari Andras sudah jadi 6 archer dan 4 assassin ya, ditambah 3 astro, abisnya pun menyala iritel B3. Nice, dapat immortalnya. Dan gold stamp-nya berada di Mia untuk attack speed plus-plusnya ya. Oke, masih mencari kristal assassin-nya. 3 assassin masih diamankan tapi mempunyai 4 abis 6 astronya ya. Apakah dapat kristal assassin dari seorang Okim? Masih belum mengambil. Kita lihat Edo terlebih dahulu di sini dengan 6 kadia 5 venom-nya. Dapat apa di sini? Clone device ya. Sky Hammer berada di galeri karena di sini dari seorang grognya masih bintang 2 ya. Nice, dapat blessing elementalis dari Loyi. B3 dapat blessing lagi dari seorang Wakanda. Kita lihat Okim dapatkah kristalnya, ternyata tidak, dengan 2 Hellcutters ya. Apakah di sini Edo melawan Okim, Andras melawan Wakanda? Kita lihat Andras melawan Wakanda di sini guys. Dengan grognya diamankan saja. Oke, kita lihat di sini dengan attack speed plus-plusnya 6 archer ini bos, tapi terkena racun venom, disuduk lagi, diputar-putar loinya ulti lagi di sini, disuduk lagi iritelnya, roaring dulu iritelnya. Edo balik kuda imboe, sedangkan di sini iritelnya mantap banget, iritelnya jebret-jebret, disuduk lagi, jebret lagi. Andras menang berapi-api melawan Wakanda. 6 archer, attack speednya plus-plus, ditambah dapat quick attack. Di samping dari dapat true damage-nya, dapat tambahan attack lagi ya guys ya, attack speed lagi ya. Habis ini Andras melawan Okim, harusnya Okim yang asli karena Okim tadi sudah melawan Wakanda guys. Berarti di sini siapa yang di atas, dia yang menang guys. Apakah di sini assassin dari seorang Andras akan membabi buta melawan Okim kali ini dengan 2 Hellcutters-nya, dan di sana Hellcutters-nya terkena. Oke, terkena di sana dari seorang Irithel, tapi attack speed-nya plus-plus, Irithel-nya hilang. Jebret-jebret, sedangkan Irithel di sini juga hilang, masih punya Edo Tensei ditusuk. Karinanya full item tapi hilang oleh Irithel. Di sini Okim 24 tersisa 1, masih belum pulang, sedangkan Wakanda seruduk seruduk keplak keplak seruduk menang keplak keplak, justru malah Karinanya di sini yang menang dari seorang Okim. Okim lawan Wakanda yang asli nih. Oke, masih 3 Venom, blessingan support dari seorang Angela. Lebih memilih Beam Slayer-nya. Oke, untuk Marsha daripada supportnya. Apakah di sini akan dimundurkan hero dari Wakanda? Atau justru Wakanda yang akan dijadikan core-nya ini, guys? Dan Okim yang mengalah, guys. Oke, kadianya dimundurin saja oleh
Wakanda terkena Hellcutters. Oke, okay. Kebuka Hellcutters-nya di sana, iritanya jebret-jebret manja di seruduk lagi. Digesek-gesek, dipancal-pancal iritanya kali ini justru dari seorang Okim yang kalah, guys. Okim ini yang kalah, apakah Wakanda akan suren? Ternyata Wakanda tidak suren dan Unrush tersisa 9 kalah melawan Mirror Wakanda. Ternyata Wakanda di sini yang dipercaya untuk melawan Unrush. Ada Crystal Venom lagi diambil Unrush kah? Oh, Wakanda mengambil slotnya Unrush, Twilight Armor, Rose Gold atau Tangus. Mengamankan Twilight Armor untuk anti burst-nya ya dari seorang Unrush. Oke, berpindah di sana Blade Armornya dikasih ke Karina untuk Blade Armornya. Oke, full item di Karina, Iritalnya juga full item. Oke, apakah tadi ke Karina, guys? Untuk full itemnya, Andras melawan Wakanda, Iritalnya diamankan di belakang saja. Dropnya juga diamankan. Kita lihat di sini Bellerinya masih mampu ulti, tidak. Loyunya yang ulti, dropnya di sini duduk ke kanan, terkena racunnya dari Iritel, jebret-jebret manja. Iritelnya jebret manja, terkena Loyi lagi, Iritelnya hilang. Iritelnya masih di side tensi, diseruduk lagi Matrosot. Apakah Unrush 17 ternyata pulang, guys? Nih kalian lihat sendiri ya, guys, dari seorang Unrush, Iritel 6 Archer dan juga Crystal Assassin masih bisa di counter dengan Grok Crystal Kadia B3 Venom ya, walaupun 4 Venom di sana. Selamat buat Minions PP2 memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-1 ya. GG comeback dari Minions PP2, GG WP Minions PP2 nice try dari Guardian Force.